secara umumnya poin yang cuba beliau berikan ialah bila mana beliau cuba memberikan definisi, iaitu yang ketara itu uji perbezaan antara faham yang Islam, maknanya bila kita tunjuk Islam dengan Al-Quran Sunnah, bagaimana ulama tradisi kita cuba memahaminya dengan pengalaman dan faham yang barangkali. Jadi mungkin itu yang sekiranya tidak faham itu kita boleh rujuk pada penjelasan dari ini yang soal jawab. Dan yang keduanya berkaitan dengan pada beliau perlu kita kenal hierarki keperluan dan kehendak sebagai insan yang menurut Islam bagaimana? Menurut mereka bagaimana? Adakah sama atau bagaimana? Mungkin ini persoalan kita sebagai Muslim dalam membuat pertimbangan menerima demokrasi dan hak asasi manusia. Barangkali. Jadi itu ialah sudah selesai sudah perbincangan ataupun pembentangan oleh para komunitas sekalian, dan saya duduk pada sesi soal jawab. Mungkin saya berikan dalam 3 soalan dalam sila. Sebutkan nama dan dari mana. Terima kasih. Hello. Assalamualaikum. Saya Muhammad Azmi daripada IRF. Apabila bincang berkenaan dengan soal hak asasi dan demokrasi, saya lihat ada satu fatwa yang dikeluarkan oleh Syed Yusuf Qardawi mengatakan demokrasi adalah wajib. Ini fatwa yang dikeluarkan oleh Syed Yusuf Qardawi. Tapi yang saya ingin bawa adalah tentang satu pemikir, tentang seorang pemikir yang bernama Syed Hussein Al-Attas. Saya rasa mungkin ramai yang kenal sampai itu Syed Hussein Al-Attas. Dalam buku yang ditulis pada tahun 1957, tajuknya Demokrasi of Islam, ditulis buku pertama yang ditulis Syed Hussein Al-Attas, dia menjelaskan beberapa ciri ayat dan perbandingan antara makalah sistem demokrasi dan barat secara space ataupun secara permukaan dan konteks yang boleh diambil untuk masyarakat Islam. Dan berkenaan soal hak asasi ditulis dalam satu kuliah terakhir Almarhum Syed Hussein Al-Attas, tajuknya Citra Sempurna Bahasa Sejarah. Dia menjelaskan bahawa hak asasi yang bermula di barat setelah era kurun ke-16, era pencerahan timbul di Eropah, bermula daripada sisipan yang dikutip oleh pemikir Perancis bernama Voltaire tentang satu surat perjanjian khas hak asasi yang mengenai konsep asasi di antara Sayyidina Ali kepada Gubernur Mesir ketika itu, Malik Al-Ashtar, di mana Syed Hussein Al-Attas mengemukakan satu teori bahawa perkembangan hak asasi di barat sebenarnya adalah dikutip daripada sisipan surat daripada Sayyidina Ali kepada Al-Ashtar dan dikemukakan di barat. Jadi kita lihat nilai hak asasi ini sebenarnya bermula daripada Khalifah Rashid. Dan dijelaskan dalam buku, kalau saudara boleh cari buku Citra Sempurna Bahasa Sejarah dan Teori Syed Hussein Al-Attas. Jadi ini sedikit sisipan. Okey, seterusnya saya melihat pada soalan kepada para panelis, saya ingin melihat bertanya, tidak boleh tidak untuk kita katakan bahawa kita pun telah pun duduk dalam sistem sekuler. Malaysia sendiri mengamalkan perundangan sekuler, malah seluruh negara dalam dunia ini mengamalkan perundangan sekuler, mengamalkan demokrasi dan menerima demokrasi dan hak asasi. Jadi untuk secara yang itu boleh apa dikatakan yang realiti, kita dah duduk dalam sistem sekuler. Apa yang kita rasa sistem yang lebih baik? Mungkin perkembangan demokrasi ataupun nilai Islam itu bermula dengan ruang-ruang publik yang menerima demokrasi. Jadi pada pandangan kesemua mereka, apakah bagaimana untuk kita menyelami persoalan yang timbul? Kita tahu zaman moden, salah satu permasalahan itu adalah masyarakat sebagai ancaman dan kompleks. Adakah penyelesaian ataupun apakah solusi terbaik untuk kita wajib pada kesini? Itu saja soalan saya. Terima kasih. Seterusnya, boleh soalan kumpulan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbagi. Saya punya saya paham dalam surah An-Nisa ayat 141 yang mengatakan dasar ulamanya aku tidak mengizinkan untuk orang kafir menguasai orang-orang muslim. Dan
demokrasi sekarang ni, di mana pemilihan wakil adalah bebas. Jadi, siapa saja yang dilantik atau bertanding adalah untuk suara majoriti. Walaupun dapat dua macam tu, itu muslim dan non-muslim. Dan majoriti menyokong non-muslim, sedangkan minoriti itu adalah orang muslim sendiri. Dan di beberapa bahagian tempat ataupun aduan yang itu ramai lagi orang muslim kan. Jadi saya minta Indonesia boleh menceritakan siapa ini adalah konsep dan demokrasi kan. Saya itu yang kepada siapa ataupun kepada sejak mana itu macam mana? Siapa saja yang asal boleh jawab. Terima kasih. Okay, seterusnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat petang saja dan selamat petang kepada petang kepada orang Kelantan. Dalam Kelantan dan juga saya adalah Abdul Mustaqim Zaidi Wong Abdullah dan juga saya bekas belajar space di IPTA dan juga sebagai segalanya kan untuk aktivis mewakili Ikram Jir dan juga Parti Keadilan Rakyat dan juga saya mewakili untuk Unggas Malaysia yang Anu Khaiso. Dan saya akan nak tanya sebagaimana kan untuk segalanya menjalankan peranan untuk menitik beratkan kepada ini segalanya bagi nasionalisme secara Islam harus dikembangkan segalanya kan perjuangan jihad dapat dimadaikan dan dimampatkan di Malaysia sebenarnya bagi tahun 2012 yang juga kita harus tahu macam mana reformasi harus ditingkatkan prestasi dan potensi untuk Malaysia sebenarnya khasnya untuk pengajian tinggi lah sukan, ekonomi dan media masa serta sosial serta politik serta dalam segalanya isu untuk dinamik dalam segalanya kewangan kita harus macam mana nak mempertikaikan bagi reformasi untuk sistem Malaysia yang digambarkan selama ini seperti mana kan buat pada saat ini seperti Ahmad Mustama Parti Sosialis Malaysia Parti Rakyat Malaysia dan juga Parti Sosialis Malaysia yang naungan sebenarnya yang dulu yang telah mengatakan untuk mempertikaikan bagi perlembagaan Malaysia dan membelakan untuk rakyat dan juga pekerja Malaysia sebenarnya yang harus kita seperti Khalifah akhir zaman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okey, sekarang ada tiga soalan. Mungkin saya boleh berikan siapa dulu? Okey, saya Zakaria. Mungkin boleh beri feedback pada setiap soalan ini daripada Encik Nazrin, Encik Rahman dan Encik Abdul Kadir Pusat pun jadi pusat ini. Biasa di Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim. Juga kepada Kasiro, saudara yang bertanya, semua yang bertanya, saudara Nazrin, mungkin nama yang saudara Nazrin, yang pertama yang kedua saudara Rahman, yang kedua adalah Abdul Musnahi. Okey, saya ingin menjawab persoalan yang pertama dulu daripada saudara Nazrin. Pendapat yang menyatakan bahawa demokrasi itu adalah wajib. Pendapat ini dibutuhkan dengan tegas bahawa demokrasi hukumnya bukan wajib, bahkan haram di sisi Islam. Kita akan menyatakan satu persatu. Okey, yang pertama sekali, kita kena mengetahui dengan jelas konsep ataupun satu perbincangan ilmiah di dalam Islam iaitu Hadarah dan juga Madaniyah. Mungkin sudah ada di kalangan kita yang biasa mendengar tentang perbahasan ini. Apakah itu Hadarah dan apa itu Madaniyah? Kita nak sebut tentang Madaniyah dulu yang pertama. Yang pertama sekali, Madaniyah ini adalah benda-benda fizik yang muncul hasil daripada sains dan juga teknologi. Perkara ini tidak dinafikan oleh Islam yang mana umat Islam boleh mengambil perkara-perkara ataupun benda-benda fizik yang muncul hasil daripada sains dan juga teknologi. Sebagai contoh, laptop, mikrofon, kamera,
camcorder dan sebagainya, ini tidak ada masalah untuk umat Islam untuk mengambil. Tetapi ada lagi satu aspek yang kita nak membincangkan, soal hadarah. Apa itu hadarah? Hadarah adalah bermaksud mafahim anihayah, iaitu pandangan kehidupan daripada satu kaum ataupun daripada satu pihak. Islam ada pandangan hidup ataupun hadarah yang tersendiri. Dengan kata lain, umat Islam tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil hadarah yang selain daripada hadarah Islam. Sebagai contoh, apakah hadarah yang selain daripada hadarah Islam? Yang pertama adalah kapitalisme. Kemudian sebagai contoh, sekularisme, pluralisme, sebagai contoh yang lain, komunisme, sosialisme dan semua isma-isma yang ada, termasuk liberalisme. Ini semua adalah pandangan hidup daripada kaum yang lain. Atau kita boleh melihat sejarahnya itu, bagaimana akidah itu muncul ataupun bagaimana pemahaman atau pemikiran itu muncul. Sedangkan Islam telah diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan hidup yang lebih tinggi. Jadi memang ada ataupun mahu atau tidak, kita sebagai orang Islam, kita mengaku kita adalah orang Islam, tetapi kita mengambil satu perkara yang selain daripada Islam. Demokrasi ada kekeliruan dekat situ, saudara. Sebenarnya saya nak jelaskan di dalam permintaan ini, masa terlalu singkat sangat sebab itu membuatkan saya tak berhati. Jadi saudara-saudara penganjur dan mengambil contoh masyarakat dan juga hati minta tolong supaya uruskan urusan masa ini. Sebab apabila masa tak cukup, kita tak mampu nak terangkan secara total. Jadi orang salah faham, orang salah faham, orang tak boleh nak faham dengan jelas. Jadi ini permasalahan. Jadi minta tolong susun baik-baik lah. Ini muasal tak sama maaf. Okey. Ada perbezaannya. Ada yang mengatakan bahawa demokrasi adalah sebahagian daripada Islam. Ada yang mengatakan demokrasi adalah pilihan raya. Pilihan raya ini adalah demokrasi. Ada juga yang mengatakan syura ini demokrasi. Dan ada yang juga mengatakan demokrasi itu syura. Ini adalah satu pendapat yang sangat-sangat keliru. Sebenarnya Islam telah membezakan. Demokrasi adalah satu perkara yang lain. Pilihan raya Islam pecahkan satu perkara yang lain. Hukum bagi demokrasi dan hukum bagi pilihan raya adalah tidak sama. Hukum bagi syura dan hukum suara majoriti juga tidak sama. Ada perbezaan yang jelas di situ. Jika kita telusuri satu persatu, izinkan saya menguraikan sedikit supaya kekeliruan itu boleh pecah. Okay? Untuk kita nak menguraikan soal demokrasi itu sendiri. Sebab demokrasi, dia merupakan satu sistem. Dia merupakan satu sistem pemerintahan. Sedangkan dalam Islam, dah ada sistem pemerintahan itu sendiri. Adakah di kalangan kita? Saya rasa tak ada. Yang ada di kalangan kita hari ini yang mengatakan Islam tidak menunjukkan satu sistem pemerintahan. Ada tak di kalangan kita yang cakap begitu? Tak ada. Kita yang tidak percaya, Rasulullah SAW, Khilafah Rashidah dan juga khalifah-khalifah yang setelah daripada mereka itu menyatakan ataupun menerapkan satu sistem yang bertahan selama 1300 tahun. Dan hukum itu ataupun sistem itu dipanggil sebagai Khilafah Islamiyah. Itulah sistem pemerintahan Islam. Bukan demokrasi. Demokrasi ini muncul seperti yang saya nyatakan sebenarnya. Dia muncul itu, dia bukan asal daripada Islam. Idea asal itu mesti bukan daripada Islam. Istilah demokrasi itu sendiri pun bukan asal daripada Islam. Fahum bayna umi ma'allah wala tatani awam wala tatani awam amal jahatnya. Berhukum dalam Allah, berhukum dan dalam Allah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu berpaling daripada kebenaran yang datang kita dari hadapan kau kan. Dan jika sudah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kau, kenapa kita nak ambil satu hukum yang lain? Dalam ayat yang lain, surah Al-Ma'idah, surah 5, ayat 44, 45, 47, jelas. Walam yahkum bima Allah fa'ulaika hum kadzibun zalimun fasiqun. Ini jelas, mereka mahu barang siapa yang tidak berhukum, tetapi tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tiga saja yang option yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi. Ini antara tiga. Saya bukan nak menyatakan bahawa sebagai contoh, Allah sebut dalam Al-Quran tiga perkara. Pilih, sama ada kamu nak jadi orang kafir, kamu nak jadi orang fasik, atau nak jadi orang zalim. Saya tak mengkafirkan mana-mana pihak. Saya tidak menzalimkan mana-mana pihak atau memfasakkan mana-mana pihak. Diri sendiri yang mengambil satu hukum, diri sendiri yang menghukum diri sendiri. Pilih yang mana nak. Satu pilih saja. Okey. Mungkin dah selepas ni kita boleh berjumpa lah. Makan kena hari kita boleh berjumpa. Okey, seterusnya saudara Luqman. Tak habis lagi tu. Saudara Luqman, orang kafir tak boleh memasuki orang Islam. Ia memang jelas. Al-Quran menyatakan dengan jelas bahawasanya inna wa ala yadan ala dikafiri inna ala mu'minina sabila. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menjadikan kalimat la yang dikasih dulu nafi yang abad, penafian yang selama-lamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan bagi jalan kepada orang kafir untuk menguasai orang Islam. Nak bagi jalan untuk Allah tak bagi. Ini kan pula kita dah hari ini kita memberikan kekuasaan kepada orang kafir untuk menguasai orang Islam. Jadi di mana kebenarannya? Sebab itu kita nak menyatakan kawasannya orang kafir dia tidak boleh terlibat di dalam masalah politik kecuali dalam perkara-perkara yang mengatur urusan mereka, dalam mengatur urusan agama mereka, makanan mereka, cara perkahwinan mereka dan sebagainya. Itu mereka dibolehkan. Tetapi hari ini sebagaimana dia dengan wali
yang dipertuan, dia yang dipertua tadi, dia menyatakan bahawasanya orang kafir ini begitu lantang, begitu kurang hajar untuk campur tangan dalam masalah agama, campur tangan dalam masalah zakat, campur tangan dalam masalah dan sebagainya. Jadi kita nak menyatakan bahawasanya apabila kita menerapkan satu sistem yang kita cintuk daripada barat, yang kita terapkan dalam tengah-tengah masyarakat, kekeliruan ini yang agak berlaku kerana ketidaksempurnaan sistem daripada manusia inilah yang akan menyebabkan umat manusia itu kacau bilau, segala-galanya kacau bilau dan juga tidak ke arah. Kerana hukum atau basic foundationnya itu kita boleh melihat kita bukan ambil daripada Islam. Susah ke Zazah? Kenapa kita sayang sangat dengan sistem demokrasi? Kenapa kita sayang sangat dengan sistem-sistem ciptaan daripada barat? Sedangkan kita nak membuang, bukan mungkin kita lalu kita nak membuang Islam, tapi itu hakikatnya. Kita pinggirkan sistem Islam dan itu kita boleh masuk hukum yang lain. Sedikit perkara yang berkenaan dengan Abdul Mustaqim, ya, soalan yang ditanya oleh Abdul Mustaqim, mungkin secara ringkas ni panjang sangat dulu, tak apa kena faham sangat, tapi secara umum ni saya faham apa yang dia cuba ceritakan adalah peranan setiap daripada organisasi itu untuk melakukan reformasi di dalam negara, memperkasakan lagi dakwah dan sebagainya. Mungkin yang pertama sekali kita kena betulkan istilah reformasi. Kita kena faham apa itu reformasi. Ia pembaharuan. Islam tak ada pembaharuan, tetapi yang kita nak buat dekat Malaysia ni adalah satu revolusi. Tapi kita faham juga revolusinya sebagaimana. Revolusinya ada pelbagai. Revolusi apa? Tapi dari istilah bahasa itu, revolusi adalah pertukaran total. Kita nak ubah bukan setakat memperbarui undang-undang yang ada, menghapuskan undang yang dah lampau, mengubah undang-undang yang baru. Pembaharuan tidak, kita tak mahu pembaharuan, tetapi kita mahukan satu pertukaran total. Kita nak cabut sistem yang sedia ada kerana sistem ini bukan sistem yang berasaskan daripada Islam. Kita cabut sistem dan menggantikan dengan khilafah Islamiah. Khilafah Islamiah satu sistem yang telah sempurna. Kalau ada di kalangan kita yang mengatakan bahawa khilafah Islamiah merupakan satu sistem, sistem pemerintahan yang tidak sempurna, ini satu benda yang dusta. Kerana sistem khilafah merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan negara progresif ataupun bukannya negara semula, bukannya negara demokrasi seperti mana yang setengah-setengah golongan pendahulu dan mereka ini menyatakan bahawa sistem ini tidak sempurna. Tetapi Islam kita nyatakan dia adalah satu sistem yang sempurna. Jazakallah khairan katsiran, insyaallah kita akan jumpa sempat ini untuk berbincang dengan lebih lanjut. Masa sudah terbatas, maaf sebenarnya saya mengambil masa pindah-pindah yang lain, tapi untuk menjelaskan jazakallah khairan katsiran. Terima kasih. Mungkin setiap panelis berhenti 5 minit. Terima kasih mungkin kalau ada soalan lagi untuk berpeluang. Soalan mengenai rekabentuk penerbangan Indonesia ini, is it secular atau religious? Ini memang rumit atau rumit lah. Cuma kalau tengok perlembagaan, kata Islam digunakan 26 kali, kata secular pun tak guna sekali. So, tapi zahirnya memang masyarakat yang kita ada, masyarakat masyarakat secular, kerana ia berdasarkan civil law daripada syariah. So, tapi adakah ini model secularization yang lengkap bolehkah ia diperbaiki untuk menjadi lebih inclusive dan plural? Kalau saya tiada masalah, sebab hakikatnya Malaysia ni satu negara yang plural, dan kita harus menangani isu plural ni dengan cara yang aman dan adil. Di sini saya juga mahu menyatakan bahawa sekularisme ini bukan hanya satu fenomena barat, ya. Banyak negara luar kawasan barat pun mempunyai sistem kerajaan yang sekular, ya. Brazil, Jepun, China, ada yang sekular yang baik, ada yang sekular yang teruk, ya. Jadi bukan kita tak harus memudahkan atau simplify satu isu yang berbeda. Semuanya hakikat dalam dunia ini, semua ilmu, semua sistem adalah rumit. Dan jika kita serius untuk menambah ilmu kita, untuk to explore, meluaskan pemahaman kita terhadap fenomena dunia yang kompleks ini, kita haruslah menangani isu ini dengan cara yang sabar dan teliti dan adil. Jadi tak perlulah kita simplify, rumuskan satu kompleks, fenomena kompleks seperti secularism ni pada, oh ini barat, apa-apa yang barat ni tak payahlah, ya. Jadi isu the world is complex, kita boleh
kita boleh tak ada masalah kita mengaku bahawa sistem ini salah. Demokrasi soalan Rukman tadi mengenai apa jadi jikalau orang kafir berkuasa dan memerintah orang muslim. Demokrasi ini, makna demokrasi tak tergantung kepada pemerintahan majoriti. Pemerintahan majoriti ini hanya satu cara untuk mengendalikan sistem demokrasi. Ia bukan erti demokrasi. Ia bukan tarifan demokrasi. Demokrasi kita kembali kepada makna asalnya ialah kuasa rakyat. Kuasa rakyat di mana kuasa ini disebarkan sebanyak yang boleh. Masalahnya berlaku apabila ada fenomena tyranny of the majority. Penyalahgunaan kuasa. Apabila majoriti yang menang kuasa, yang dapat dari pemerintah, bertindak dengan cara yang melemahkan minoriti atau menindas. Ya, seperti Nazi Germany. Nazi Germany, majoriti memang nak jadi Nazi. Apa jadi minoriti? Semua kena bunuh. Itu kan demokrasi. Sebab ia tak memperkasakan masyarakat. Ya. Jadi kita kena kembali kepada apa makna takrifan dan erti demokrasi itu. Ialah memperkasakan rakyat. Memberi rakyat a say. Dia menjadi a say dan destiny. Maksudnya masa depannya bukan ditentukan oleh mana-mana pihak luaran, tapi rakyat. Tapi memang secara realitinya rakyat itu kompleks. Rakyat itu bukan perbezaan agama kaum saja, perbezaan jantina, perbezaan cara hidup, perbezaan pendapat. Perbezaan ini tak akan kita dapat lari dari perbezaan. Jadi apakah sistem yang paling boleh berlaku adil dan boleh menjadi satu masyarakat yang aman supaya pelbagaian ini tidak menghasilkan satu konflik. Itu di mana di situlah demokrasi itu penting. Sebab kita tahu sebagai manusia yang hidup dalam zaman globalisasi ini, tidak ada lagi masyarakat yang asing ciri-cirinya. Masyarakat semua sekarang majmuk dan sebagainya. Soalan terakhir mengenai reformasi itu, bagaimanakah tak kita sebagai rakyat Malaysia mengukuhkan lagi proses reformasi itu? Pada saya ialah untuk memberi lebih menjadikan satu budaya demokrasi, menjadikan satu budaya berhujang dengan cara yang bertamadun, cara yang aman, cara yang menyayang, mendengar pendapat-pendapat rakan-rakan kita, menimbangkan kepelbagaian pilihan yang ada mengenai satu solusi itu. Jadi bagaimanakah kita harus mereformasi Malaysia adalah untuk menciptakan demokrasi ini bukan saja satu sistem atau satu tarikh setiap 4-5 tahun, tapi satu budaya yang kemudian kita boleh berujar dan berputar fikiran secara aman. Terima kasih. Mulai soal yang pertama berkenaan dengan work. Mulai ada dua komen dalam soal yang pertama bersama dengan Azri. The first one is on the Islamic origins of democracy. What if it is proven that actually democracy comes from all that the West, para itu menerima demokrasi, dapat idea daripada Islam lain. Jadi bagaimana di situ? Apa yang kita harus should we change our stance towards democracy, or should we adopt it, or should we scrutinize everything? Manakah bukti yang diberikan kepada saya Ali? Saya teringat satu kisah yang juga kepada saya Ali. I think one day some of his followers complained to saya Ali and said that you are not like Umar, you are not like Uthman. And then saya Ali said, well, when they were alive, they have me as their follower. But when I'm the teammate, you are my followers. So, even if Sayyidina Ali wrote the letter, it is, we must remember that is Sayyidina Ali. He is, dia tak dijalankan sesuatu. So, bila orang pada tak sebegitu, dia
memberikan nasihat, dia, you know, jangan samakan dengan kita memberi nasihat pada orang-orang lain. Jadi sebab bila kita cakap dengan khalifah, the four right dia ada, the khalifah Rashidu, mereka bukan sahaja, darjah mereka itu bukan sekadar dari segi politik semata-mata, bukan dari segi tingkat martabat, dari segi kuasa yang mereka miliki. It is also an epistemic, you know, degree. Dari segi darjah keilmuan mereka, dari segi membawa ilmu mereka itu, kita harap ambil kira. Jadi janganlah samakan, memandangkan Sayyid Ali buat sebegian oleh itu, you know, kita samakan dia dengan kita atau kita rendahkan dia pada kita. Kita harus sedar bahawa generasi-generasi sahabat-sahabat Rasulullah ini, you know, sama dengan agaranti jantan. So these are not stupid people. If they give an advice, diorang dah berfikir. Dan apabila kita bercakap dengan surah, sahabat dengan surah dan sahabat dengan demokrasi, I think we have to bear in mind that in surah, the people who are selected to be part of surah, bukan yang orang-orang yang perjalanan ataupun yang bercuti tanam, bukan nak merendahkan orang-orang segitu, tapi orang-orang yang dipilih untuk memimpin negara pada zaman itu adalah orang-orang yang memang dari segi ilmu, dari segi iman, dari segi budi pekerti, dari segi sumbangan sumbangan terhadap masyarakat sama ekonomi, ilmuan, ilmu adalah tinggi. Tetapi dalam zaman sekarang, kita ada pemimpin, kita sekadar lihat janji-janji politik yang boleh yang mungkin boleh dia that he can fulfill. Even that is not true. So the way or the criteria that we use to judge our leaders in a surah, you know, is obviously not the same as how we judge and select our leaders today. So meskipun ada kesamaan dari segi mungkin dengan kesamaan yang sifat superficial dari segi keputusan itu bersifat consensus. I think it's a collective decision. It's not one decision, I want this, I want this, I want this. It's a collective decision. In that, at that sense, there are some apparent similarities with democracy. But then, you know, the people who are part of the surah in the past, they are not, you know, they are not mere people. These are, you know, the luminaries of the Islamic tradition, of the Islamic civilization. Jadi, until we are at that level, jangan cakaplah kata, bukan sama surah. Because you are confusing the people, because they think, oh well, because it's like contohnya kalau ada dua kelas sini, ada satu kelas macam ni pasal ada kelas yang berwarna, obviously those two classes at certain level they are the same in the sense that they are middle class, but at a certain level they are different, maybe because of different color ataupun orang yang mencipta yang berbeza. So jangan membuat kesimpulan bahawa A sama dengan B semata-mata, you know, due to certain superficial similarities, because we generate a lot of confusion because of that. As to the question, sama ada Malaysia ni adalah suku atau negara Islam, I asked this question once to a friend of mine who is Pastor Raya, and his answer is quite interesting. He said that, well, if you want to say that Malaysia is a Islamic state, and if you define Islamic state as a state which has the Sharia as a constitution, then obviously Malaysia is not an Islamic state by that definition. But then you must remember that in Malaysia the government gives funds to, you know, to build mosques, to certain religious institutions. So in that sense, it is not a secular state like in Turkey or in India. So my friend's answer is quite clear. He said that, well, Malaysia is, you can see it is a hybrid. And in that sense, I think our forefathers, when they developed, they are much more clever than us, in the sense that they know that they cannot, you know, they do not feel, they orang tak rasa terdesak untuk pilih A ataupun B, mengesahkan Islam atau dari sekolah. They try to come to a, you know, to a harmonizing compromise, you see. Yang masalahnya, kenapa kita pada zaman sekarang, kita nak menjadikan itu sebagai masalah kembali. That problem has been solved, you know. When our forefathers decide that, you know, Malaysia has this high quality, they do, you know, they have solved the problem. Why are we bringing up the matter, and as if unless we can decide whether Malaysia is a secular state or Islamic state, then we cannot develop, then we cannot improve. You know, why do we like to problematize things which have been, you know, it was not a problem for our forefathers, it was not a problem for the first four prime ministers. Why, you know,
what kadang-kadang mungkin itu mencerminkan how low have we fallen, that yeah, that the problems that we choose to solve are minor problem, masalah-masalah yang rumit dan bukan masalah yang betul-betul tak boleh berkenaan dengan reality bahawa masyarakat Malaysia adalah masyarakat majmuk. Oleh itu bagaimana kita mendepani pelbagai yang terlihat dalam masyarakat ini. At the end of the day, this is the question of how inclusive should we be towards the other communities. What can we compromise? What can we not compromise? Obviously, you know, kalau, you know, does that mean we should expel all the non-Muslims from governmental posts? That is neither clever nor practical, basically, because we rely on them. Some of their skills we do not have, so we cannot adopt that particular rule. Even Islam, when the Umayyads came to Damascus, most, you know, for the first 10 years they used Greek. For the first 10 years they used, you know, Greek clerks, Greek administrators, because they know that, well, the fact that these people are Greek does not, you know, as long as they asalkan diorang tak menghalang ataupun diorang tak merubah agama Islam sendiri, then dia akan mereka bekerja. They are paying the taxes anyway, we are collecting taxes, we get, you know, we get the money anyway. So this issue, how should we deal with this with the presence of non-Muslim? Whether we like it or not, non-Muslims are here, and we have to find a way to deal with them, and we have to deal with them justly. As long as you don't impinge on, asalkan lagi diorang tak memaksa kita untuk mengubah agama kita atau mengubah kita atau memalingkan kita agama kita, then you know, we should just let them do whatever they want within the bounds of laws, of course. Because the problem of inclusivity is an ethical problem. We should not confuse it with a theological problem. Sebab masalah ini berada pada tahap moral, bagaimana kita berbakti, bagaimana dia masalah moral. Dia bukan masalah sebab kuat percaya Tuhan A, kuat percaya Tuhan B, oleh itu kita automatically kita bisa bergaduh. That is not a problem. It's an ethical problem, so it is an ethical problem. Janganlah menandaikan bahawa, I have to be able to call my God, Allah as well. Just like you do, only then can we be friends. Because that is not a problem. The masalah pernikahan di antara bukan Islam dengan Islam bukan disebab orang bukan Islam keliru akan nama Tuhan ni, atau bukan sebab orang Islam keliru akan nama Allah sebab dia boleh biar. It's not a theological problem, then don't bring it into a theological problem. Because kalau nak masuk tak teologi, memang ada setengah kebijakan yang mungkin tak boleh jamat tadi. And when it comes to that, then, you know, we just say laku hidupku apa ya, to you your name, to be my religion. Dan yang hal yang ketiga mengenai bagaimana kita ingin I think if I understand the question correctly about nationalism, bagaimana? So I think it is a question about unity. How do we build this unity? Dan kesepaduan itu ada dua jenis, sama ada kesepaduan dalaman atau kesepaduan luaran. Luaran adalah kita kata undang-undang yang dipaksa dari luar. Dan kesepaduan dalaman dari segi pemikiran, dari segi bahasa. Dan lebih penting untuk kita we devote our energy to cultivating the internal unity as opposed to external unity. Because external unity can boleh dibuat kuat, bukan sesuatu yang betul-betul.